lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari grup musik Trio Macan. Mantan personelnya Caca Sherly baru saja meninggal dunia. Sebelumnya, Caca Sherly menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Semarang Solo, kilometer 438, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Senin 4 Januari 2021. Kabar duka itu diumumkan oleh akun Instagram @lia_tm Selasa 5 Januari 2021. Unggahan itu pun diiringi dengan foto Caca Sherly yang tengah tersenyum lebar. Tidak menunggu lama, postingan itu langsung dibanjiri ucapan duka dari rekan sejagat selebritis tanah air. Mereka sangat terkejut mendengar kematian Caca Sherly. Sebelumnya, manajer Caca Sherly, Oki, membenarkan kalau Caca Sherly menjadi salah satu korban dalam kecelakaan tersebut. Namun, Oki belum bisa mengungkapkan kondisi sang artis karena tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat Caca Sherly dirawat. Personel Trio Macan Caca Sherly meninggal dunia siang ini di RSUD Ungaran sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Caca Sherly disebut mengalami pendarahan hebat di kepala hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi. Menurut dokter yang menangani, disebutkan Caca Sherly tidak bisa bertahan melalui pendarahan itu. Bahkan sejak awal kecelakaan, Caca Sherly langsung koma dan tidak sadarkan diri hingga dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga dan manajer sendiri disebut kaget dengan kabar kematian Caca Sherly yang begitu mendadak. Saat ini, jenazah pemain serial In The Coast ini sedang dalam proses administrasi untuk selanjutnya dibawa ke tanah kelahirannya di Sidoarjo.